Gini deh, kalian coba cek pintu belakang atau jendela atau apapun. Cari celah yang bisa bikin kita keluar, oke? Oke, okay, Bar. Oke, Bar. Bagian sana juga udah gue beresin semua. Tinggal kita keluar dari sini, kita gembok semuanya, kita segel. Jadi anak serigala gak bakal bisa masuk panti lagi, oke? Okay? Ya udah, berarti kita tinggal pergi kan? Ya. Let's go. Oke. Eh, bentar nih. Kayaknya di luar ada orang. Jangan-jangan mereka udah pada balik lagi. Biar gue cek dulu ya. Tolong ya, Fel. Apaan ini? Itu kenapa? Coba cek, yuk. Fel, kenapa? Mesti buka, Fel. Pintunya dikunci. Pintunya stuck, gue dobrak juga gak bisa. Jangan-jangan beneran. Kunci dari luar. Kayaknya ini ulahnya geng serigala deh. Suruh buka. Gini deh, kalian coba cek pintu belakang atau jendela atau apapun. Cari celah yang bisa bikin kita keluar, oke? Okay? Oke, Bar. Oke, Bar. Iya, Fren. Cari ini. Lu semua gak bisa kabur dari tempat ini. Karena semua pintu keluar di sini udah gua tutup. Gua blok. Lu buka pintunya. Buka pintunya! Yalah, lu nyantai-nyantai aja di sini dulu. Slow. Bos Dehan sama teman-teman gua lagi OTW ke sini. Dan ketika mereka datang, siap-siap aja lu semua. Abis di tangan kita-kita. Kalau lu beneran punya nyali, lu buka pintunya, lu hadapin kita semua. Lu tunggu aja cara mainnya. Lu udah semena-mena pakai Pantheon ini. Sekarang lu buka pintunya, jangan pernah masuk ke sini lagi. Buka pintunya. Hah? Gua enggak salah denger. Kita yang nemuin tempat ini dan otomatis tempat ini punya kita. Geng Serigala. Leon, jadi lu yang nekat ngunciin kita di sini, iya. Yeah. Andre, ternyata lu masih inget ya sama gua. Gimana Andre? Nyesel kan lu masuk klub Warrior? Nyesel. Justru lu yang bakal nyesel karena udah gabung sama geng pecundang ya Serigala. Asal lu tahu ya, Warrior gak pernah takut sama geng culun kayak lu semua. Ngerti lu? Des, pintu belakang juga sama aja gak bisa dibuka. Padahal udah gua dobrak, tapi tetap aja gak bisa dibuka. Kayaknya pintu belakang juga emang udah dikunci deh. Jangan kan pintu, semua jendela juga udah dikunci. Lu denger gua baik-baik. Gua keluar dari sini, gua habisin lu! Udah, Andre. Jangan mimpi. Nih, kunci. Lu ambil aja kalau lu bisa. Ini tuh.
Tadi dia bilang kalau kalian sama geng serigala lagi on the way kesini. Berarti MMA udah selesai dong? Gue penasaran banget, Mondi gimana ya keadaannya? Coba gue tanya ke Ian ya, sebentar ya. Ambo duluan ya. Gue bawa langsung ke panti asuhan nyusul yang lain. Mau ikut Ian? Tadi gue lihat Dean, Putra sama anggota geng serigala lainnya pergi ninggalin tempat ini. Mas serius lu? Jangan-jangan mereka ke panti ya? Wah, iya juga tuh. Kalau begitu, gue harus ikut. Gue ngapain ikut, sudah pulang aja lah. Lu ingat, gue ini kakak pembina. Kakak pembina, iya kan? Yaudah, ikut aja jalan yuk. Aku juga ikut. Kamu gak langsung pulang aja bareng sama Amanda sama Tata? Aku mau ikut sama kamu. Ian, gue juga sebenarnya mau nyusul Marcel. Gue juga mau nyusulin Andre. Kalau Tata mau ikut kemanapun main sendiri pergi. Ya udahlah kalau mau pada ikutin, terus buru-buru. Kenapa lo? Telepon. Tung. Halo, assalamualaikum, Bar. Waalaikumsalam, Ian. Lu masih di gedung Adila, gak? Masih, ini gue baru mau jalan sama anak-anak nih. Lu masih di panti, kan? Lu tunggu aja di sana ya. Soalnya gue curiga nih, Dean, Putra sama anak geng lainnya, mereka nyusul ke sana. Soalnya udah nggak ada di sini. Kita masih di sini dan kita stuck. Kita dikunciin dari luar. Nyalainnya sampai ke sini duluan deh. Nah, kan feeling gue. Yaudah deh, sekarang lo tenang. Gue sama yang lain langsung sana sekarang. Ya, Mondi gimana? Mondi kalah. Kebak pelur dia. Tapi sekarang dia udah di bawah Maraya sama keluarganya ke bengkel warrior. Udah lu gak usah khawatirin dia dulu deh. Mondi ada yang ngurus. Sekarang juga gue langsung sana. Lu Sherlock ya ke gue. Oke. Gue Sherlock ya. Lokasinya udah dikirim ke gue nih. Kita jalan sekarang. Iya. Ayo. Jangan buang tempo deh. Bara sama Reva emang harus gue kasih pelajaran. Mereka selalu ikut campur urusan gue. Bahkan mereka juga ngusir gue dari panti yang udah gue tempatin sama geng serigala. Dada, kamu bisa salip ke kanan loh. Biar kita tuh gak kehilangan jejaknya Dean. Ayo dong. Hah? Yakin mas kalau nabrak gimana? Gak akan nabrak, Yoda. Itu di belakang tuh kosong. Kalau misalkan di belakang gak aman, saya juga gak akan nyuruh kamu nyalip kok. Ayo dong, don't wasting your time, oke? Okay? Ayo. Males deh kalau udah kayak gini, Mas Ben itu cerewet banget. Dari tadi saya nggak ngeliat motornya Nero. Kemana dia? Atau jangan-jangan Nero masih ada di gedung Adilaga dan dia nggak ikut rombongannya dia? Hilda, kita putar balik ya. Hah? Serius putar balik, Mas? Saya kayaknya ngelihat di rombongannya Dean gak ada Nero. Padahal kan kita ngikutin Dean karena saya ingin ketemu dengan Nero. Ya tapi mau ngapain kalau Mas puter balik? Kan di sana udah gak ada orang. Kita udah lihat sendiri tadi kan? Kita ke gedung Adilaga aja. Mungkin di sana acaranya belum selesai dan Nero pasti masih ada di sana. Ya? Ayo, yuk. Yakin, Mas? Ayo dong, Hilda. Cepetan dong. Don't waste your time. Oke. Ampun deh. Mama Hilda berasa supir tau gak sih hari ini? Kalau kita terus jalan dengan kecepatan segini, gue yakin kita bakal lama nyampe sana. Gimana pun caranya gue harus bisa buka jalan biar yang lainnya bisa cepat ngikutin. Karena Marcel, Bara, sama Reva pasti butuh bantuan kalau geng serigala mulai nyerang mereka. Hey. Guys,
Kayaknya sebentar lagi Kak Dean sama anak-anak geng serigala yang lain bakal datang ke sini. Mereka pasti udah tahu kita di sini. Mau nggak mau kita harus siapin diri kita buat hadapi mereka. Sekalian gue mau nelpon pengacara gue. Siapa tahu dia bisa bantu kita buat ngelindungin panti ini dari geng serigala. Gue udah berhasil ngunciin mereka. Sekarang gue tinggal tunggu perintah lu. Surprise. Mereka udah nyampe sini. Terus sekarang kita harus gimana? Pasti menyerang kita nih. Kita harus bertahan sampai polisi datang. Siapin diri kalian. Yuk. Let's go. Let's go.